Halo, bro. Nah, hari ini saya bakal nyari pohon apa, bang? Cakarlang, duri cakarlang. Duri cakarlang. Penangkal apa? Penangkal jin. Penangkal jin. Kita lihat pohonnya bentuknya seperti apa. Kita lihat. Mudah-mudahan. Jadi ini semacam kepercayaan masyarakat Melayu, masyarakat Kalimantan. Jadi pohon cakarlang ini bisa digunakan untuk penangkal jin. Oke, saksikan keseruan kita di DNR TV. Pohon itu benar-benar di hutan. Benar-benar di, jadi pohon cakarlang itu ada di daerah hutan. Saya pun nggak pernah tahu ya habitat tempatnya seperti apa, kita nggak pernah tahu. Yang jelas tuh dia tuh semacam kayak duri, tapi durinya tuh bengkok-bengkok gitu. Nah, kita udah mulai masuk ke daerah hutan. Kemenangan hutan Kalimantan itu salah satunya hutannya masih terjaga ya, pohon-pohon besar masih terjagalah daerah sini dibandingkan di daerah kita hutan sudah mulai habis. Dia tuh merambat ke pohonnya. Sekarang sini. Oh, dekat pipa ledeng ini. Nah, ini pipa ledeng yang di tujuan ke rumah masyarakat di daerah Sebagus Raya. Agak susah ya pohonnya. Airnya masih jernih, bro. Ah, bukan ini, kan? Oh, ini bu, ini apa? Bukan apa? Bukan, kan? Oh, ini pohon apa tuh? Yang ada umbinya tuh, bang. Di daerah dekat-dekat sini. Kita nggak nyebrang, kan? Apa daerah sini? Bukan ini kan? Ini bukan pohon apa tuh? Yang mabuk tuh itu tuh. Tumbuhan itu emang habitatnya di daerah hutan tropis seperti daerah Kalimantan. Tapi mungkin daerah yang lain pun saya kurang mengetahui juga nih, karena belum tahu bentuk pohonnya seperti apa. Mudah-mudahan kita nemu pohonnya ya. Kalau nggak nemu berarti kita cari lagi. Nah, lihat pohon-pohon dari sini. Pada akalnya pun monster. Masyarakat kesini cari api, kau cari kayu bakar gitu.
Ini pohon apa nih? Ah, ini pohon manggis. Ah, manggis liar seperti ini. Manggis hutan. Pohonnya tinggi, besar. Jadi kalau panen ditebas lo atau gimana? Enggak. Ya. Dipanjat. Allah. Pohon sebesar gini manjat gitu ya. Satu parasit di pohon manggis. Kalau terekamnya di sini banyak sekali burung, tapi kita nggak tahu ya burung apa. Nah ini pohon durian. Yang pohonnya besar guys? Hah? Oh. Oke, main naik gunung guys, sini guys. Oh, ada jalan lebih lapang gitu. Merupakan salah satu penyimpanan air. Air kehidupan untuk masyarakat sebagus. Banyak sekali ikan sini. Air jernih, ikan banyak. Eh, keren kan? Kalimantan tuh emang perfect storm. Ini pohon pisang hutan. Itu pohon yang paling besar tuh pohon durian. Jadi durian di sini nggak bisa dipanjat. Kita nunggu benar-benar matang, makanya rasa apa namanya, rasa durian di situ lebih khas, lebih manis durian sih. Karena dia benar-benar matang, jadi jatuh tuh matang. Masyarakat sebagus pun mulai menanam lagi durian, karena durian-durian yang dari zaman orang tua kita tuh pindah pada tua kali. Tuh apa? Ke situ ya? Kalau nggak ada, nggak usah. Thank you.
tinggi. Berarti dia sampai ke bawah pun ada habitat dia tu ya? Mana? Oh, pohonnya sebesar gini juga. Wah, besar lah pohon dia. Ha, durinya gini kan dia mana? Kalau kayak bambu tuh gue petuk tuh ya. Langkung-langkung gitu. Cakar elang. Biasanya tuh merambat gitu. Enggak ya. Cakar elang tuh seperti ini. Jadi si durinya tuh tapi kok agak kabur gitu-gitu. Jadi si durinya tuh lancipnya tuh berlawanan. Ke atas ke bawah gitu. Nah ini daunnya seperti ini. Daunnya seperti ini. Berarti salah satu jenis pohon rambat. Nah jadi si pohon ini dipercaya masyarakat bisa menangkal jin. Kunyang pun bisa juga. Seperti ini pohon. Gue tahu sih. Durinya terlalu apa kecil ya, jadi kita nggak bisa. Nah kurang apa ya? Hah? Si muda. Oke, kesimpulannya kita udah tahu pohon seperti apa. Jadi ini salah satu pohon penangkal jin. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak tahu. Mana? Ah guys, ini. Ah ini pohon apa? Akar cakarlang. Pohon cakarlang. Ah. Oke, dia tuh bengkok ya? Tuh, bengkok gitu. Ah ini jalan yang kita bawa nih, bagi-bagi ya. Kita tarik ya. Ini jalan nih. Kita potong-potong. Ah, saya pegang. Sip. Ah, ini. Cakarlang. Oh, hati-hati. Oke, kita temukan juga pohonnya. Wah, beda dia mau atas. Udah cukup lah. Cuma dua. Gue punya besar nggak ada lagi? Mana? Oh, tarik aja. Wah, bukan tarikan. Yuk, dalam aja. Bisa nggak? Bukan deh. Bukan ni. Bukan lah, ada durinya. Oh iya, ambil juga. Ha ini ya, tadi. Oh dia berbuah juga ya. Ya jangan burung pun hingga sini. Nah ini ya. Sip, dahan, cukuplah. Oke, sudah cukup. Sudah menemukan. Oke. Terima kasih.
Raja. Jom. Oke guys, di kadang kota sore kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kita takut nyasar tengah hutan juga ya, karena hutan sini memang belum benar masih terjaga.